Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan sekalian, dalam kehidupan kita, seringkali yang namanya amanah, janji, ataupun ikrar itu sering diabaikan. Yang berdampak pada kenyataannya, menimbulkan semacam ketidakpercayaan, terjadinya pengkhianatan, bahkan menimbulkan sebuah pertikaian atau permusuhan besar. Adapun di wilayah atau ranah organisasi atau institusi ini malah berdampak besar. Maka dari itu wajarlah amanah ini merupakan suatu beban yang dibebankan oleh orang yang memegang suatu uh, tanggung jawab, tanggung jawab yang besar uh, maka perlulah untuk menjaga amanah tersebut. Nah, tidak jarang dan bahkan sering terjadi aman itu sendiri dilanggar oleh ya katakanlah oknum-oknum atau orang-orang di sekitar kita bahkan tidak menutup kemungkinan kita pun sangat berat sekali menanggung amanah tersebut berkaitan dengan jabatan <tuh> jadi apapun itu bentuknya yang namanya jabatan itu merupakan tanggung jawab maka dari itu terutama jabatan-jabatan strategis yang berkaitan dengan publik umum termasuk jabatan pemerintah itu diharuskan bahkan tercantum di undang-undang. Nah, untuk jabatan-jabatan tertentu dalam peraturan-peraturan undang-undang yang khusus yang mengatur untuk uh, mengikrarkan sumpah jabatan bagi pejabat bagi pemegang amanah, pemegang tanggung jawab. Berkaitan dengan perspektif Islam, nah ini Saudara kita ada, Saudara Mahmud, ini merupakan praktisi hukum tata negara di Bumi Selampari. Bagaimana nih, Saudara Mahmud, mengenai uh, sumpah jabatan, janji, atau sumpah jabatan bagi pemegang amanah, pemegang tanggung jawab dalam suatu institusi atau jabatan tertentu? Silakan, Saudara Mahmud, pengemban amanah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, kita dalam hal ini suatu amanah merupakan kepercayaan dari masyarakat khususnya pemegang suatu jabatan dalam pemerintahan klasifikasinya itu manusia itu tidak lain adalah makhluk sosial di dalam tatanannya makhluk sosial itu adalah orang-orang yang mempunyai kelebihan kepiawaian dari kelas-kelas masyarakat pada umumnya maka dengan itu dia oleh sekelompok masyarakat ke sekelompok pemangku jabatan dia dipercaya untuk memimpin suatu kelompok tersebut maka dia itu mengemban suatu amanah, baik dari segi sosial maupun kepentingan lainnya, sebagai pandangan kita. Banyak pemangku jabatan yang diberikan janji atau sumpah agar mengikat pada dirinya agar mereka bisa berdisiplin dan mengayomi masyarakat yang lainnya. Dikarenakan pada sisi sosialnya dia mempunyai kelebihan dari makhluk. Ke situ tidak lain kita ini punya inamal bilniati. Artinya kita berpegang pada niatan kita yang mempunyai jabatan, tidak mengarahkan jabatan itu pada kepentingannya sendiri, tidak mengarahkan jabatannya itu untuk memperkaya diri sendiri. Maka dari itu, sebenarnya sumpah atau janji. Yang melekat pada dirinya itu untuk mengerem ikan patokan sebagai referensi pada dirinya dalam melaksanakan amanah yang diberikan kepada pemimpin tersebut, tapi pada kenyataannya pemimpin itu lebih ke arah kepentingan sosial, khususnya kepentingan diri dirinya sendiri, maka ada penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan amanah termasuk sumpah jabatan yang mereka pedomani itu. Baik, rekan-rekan sekalian ya. Kita di suasana siang ini walaupun ya kayaknya panas terik juga nih walaupun agak mendung-mendung. Mudah-mudahan Ya, sampai sore ini kita di kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Selambari, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Insya Allah dalam keadaan cerah sehingga kita sore sampai sore pulang dari kuliah ini dalam keadaan ya tidak masalah kira-kira gitu kan. Jadi kita ini ingin mendengarkan uh, sudut pandang perspektif dalam Islam mengenai uh, Sumpah jabatan yang berkaitan dengan amanah dan tanggung jawab yang dibebankan kepada seorang pejabat, lah gitu ya, penanggung jawab dalam suatu lembaga institusi dalam melaksanakan kegiatannya. Ini kita mintakan pendapat dari saudara Andi Ardiansah. Silakan, Bung Andi. Oke, terima kasih, moderator. Uh, perlu saya garis bawahi bahwa sumpah jabatan itu adalah fakta, fakta integritas. Uh, fakta integritas itu berarti uh, pemangku kepentingan, pemangku jabatan penyelenggara, dia harus uh, memahami tentang sumpah jabatan itu. Sumpah jabatan itu adalah uh, sesuatu hal yang sangat penting untuk dilaksanakan oleh penyelenggara dalam hal ini, uh, birokrasi. Karena itu, suatu yang memungkinkan bahwa... Pejabat itu tidak terlibat ataupun eh, melangkah jauh dari aturan-aturan yang ada, karena pentingnya sumpah jabatan itu ditekankan oleh eh, birokrasi. Uh, dalam hal ini, masyarakat berhak mengetahui bahwa tidak sembarangan pejabat ataupun birokrasi melangkah dari aturan-aturan yang ada, karena kepentingan dari sesuatu hal uh, sumpah jabatan itu sangat didengungkan dan berhati-hatilah bagi uh, pejabat negara penyelenggara negara uh, dalam hal sumpah jabatan karena itu adalah fakta integritas yang harus ditanam uh, saya rasa demikian terima kasih baik ya terima kasih ya sangat super sekali bagi saya ini suatu pendapat suatu opini yang mungkin bisa kita ambil uh, sarinya dalam kehidupan kita dalam menjalani program-program uh, yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan pemangku jabatan. Ini saudara Hairullah, bagaimana? Kira-kira? <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tadi, apa yang disampaikan dari sumber uh, suara, Ustadz Faisal mengatakan tentang amanah. Amanah ini, pada prinsipnya, manusia ini, ketika Nabi Adam diturunkan, sebelumnya Nabi Adam sudah diberi amanah. Tetapi kodratnya manusia, maka nelkhotoh, Iwanisian, adalah tempatnya kealpaan, kelupaan, dan kesalahan. Ah di kita posisi selaku manusia harus benar-benar bisa memegang amanah. Kita bersumpah dengan amanah itu tidak 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 apa-apa. Tetapi melanggar daripada amanah itulah yang berdosa. Nah, ketika kita membuat janji harus berani kita menepati. Nah, kemudian di dalam Al-Qur'an dan hadis menyampaikan bahwa ciri-ciri orang munafik itu ada tiga. Yang pertama, izah hadasa khajabah. Ketika dia berbicara, dia akan berdusta. Wa izah wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia akan selalu mengingkari. Nah, kemudian ada yang ketiga. Apabila dia dipercaya, dia akan mengkhianati. Nah, mudah-mudahan para netizen dan sebagainya kita semua apa yang disampaikan dalam hadis dan ayat tadi kita akan selalu pegang jangan sampai kita apa namanya masuk dalam daftar katakanlah dalam sindiran ayat-ayat tersebut nah itulah kaitan dengan amanah kemudian amanah ini pernah terjadi ketika Nabi Adam diciptakan amanah ini selaku khalifah Allah akan beri kepada langit, Allah beri kepada gunung-gunung, semua tidak sanggup. Nah, namun manusia Adam selaku manusia dia mengatakan sanggup. Nah inilah bentuk daripada insan yang kamil. Oleh karena itu terima kasih Ustaz Faisal memberi kesempatan untuk kita menyampaikan tentang amanah. Semoga kita yang bicara di sini akan selalu memper Ber, berpegang teguh kepada amanah. Sekian, terima kasih. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih. Udah, Hairul. Beliau ini uh, toko senior di grup Minang, yaitu SAS. Uh, beliau ini adalah panutan saya. Uh, terkait masalah sumpah jabatan, menurut saya, orang-orang yang disumpah oleh jabatan itu adalah orang-orang yang terpilih dan memang layak untuk dipilih. Makanya, ada istilah sumpah jabatan. Nah, terkait dengan sumpah jabatan, berarti kita berkomitmen untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh jabatan itu. Kita tidak. Dalam bersumpah itu, tidak bersumpah memakai nama masyarakat, tapi kita memakai nama Allah. Atau, yang Maha Kuasa, berarti itu salah satu bentuk keseriusan kita dalam melaksanakan tugas. Apabila itu terjadi dalam kurun waktu, boleh kata pelanggaran, maka kita harus bertanggung jawab dengan sumpah itu. Dan yakinlah, pada saatnya nanti, uh, apa yang kita perbuat itu akan dipertanggungjawabkan oleh kita sendiri. Makanya, saya sebagai pribadi ingin menyampaikan atau masukkan untuk kawan-kawan semua, apabila kita dipilih dan disumpah, kita harus benar-benar menjaga amanah itu supaya kita bisa menjadi. Orang yang terpercaya dan tidak mungkin tidak menutup kemungkinan di kemudian hari kita akan terpilih lagi itu saja karena ini berkaitan dengan pilkada dan caleg makanya saya menyampaikan tentang pilih dan terpilih eh, terima kasih inilah yang dapat saya sampaikan eh, mungkin ada tambahan dari yang lain terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian Ini sangat uh, memotivasi bagi saya pribadi Mungkin dari bagi rekan-rekan pemirsa, rekan-rekan sekalian Setelah kita dengarkan lagi tadi berbagai pendapat, opini yang saya kira ini sangat baik sekali Untuk mendukung uh, semacam pencerahan Untuk memotivasi, untuk memberikan pengetahuan, wawasan bagi kita semua Sedangkan rekan-rekan yang telah, tadi telah mengeluarkan pendapat, menyampaikan hal-hal ini kepada rekan-rekan sekalian, kita aplus ya, kita ucapkan terima kasih di suasana siang menjelang sore ini. Semoga kita tetap termotivasi, semangat, optimis dalam menjalani kehidupan kita dalam belajar, kemudian mencari nafkah, dalam pergaulan kita dan tetap kita bercita-cita ber uh, berusaha berupaya dengan baik semoga negara dan bangsa kita ini terutama orang-orang yang telah ditunjuk orang-orang yang telah terpilih untuk memegang jabatan atau penanggung jawab atau administrator tertentu dalam suatu institusi atau jabatan dapat mengemban dengan amanah tentunya kita selalu berdoa dan berharap Supaya negara kita semakin maju ke depan, semakin sejahtera rakyatnya, semakin meningkat SDM-nya, perekonomiannya, sesuai dengan cita-cita kita, cita-cita nasional, cita-cita proklamasi. Demikian perbincangan kita siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.